Pendengar dan pemirsa RRI Net dimanapun Anda berada, Kabupaten Magetan menjadi salah satu wilayah di Jawa Timur yang terkenal dengan sentra kerajinan kulit. Seperti apa? Berikut liputannya. Kabupaten Magetan menjadi salah satu wilayah di Jawa Timur yang disebut sebagai daerah sentra pembuatan aneka kerajinan terbuat dari kulit, mulai dari tas, sepatu, dompet, dan lain sebagainya. RRI Surabaya berkesempatan meninjau langsung salah satu home industri kerajinan kulit di Kabupaten Magetan, yakni Alvin Sous, yang ada di Jalan Sawo, Kabupaten Magetan. Saat itu, sentra kerajinan kulit ini didatangi oleh Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa. Gubernur Khofifah pun menyapa dan berbincang bersama perajin yang ada di sentra kulit khusus hanya membuat produk alas kaki berupa sepatu dari bahan baku kulit ini. Tak hanya itu, ia juga mengamati pembuatan dan menjajal langsung sepatu yang baru rampung dibuat, serta memborong berbagai macam kerajinan kulit sapi dengan aneka warna dan model. Para perajin aneka produk kulit di Magetan ini tak mau ketinggalan zaman. Mereka juga turut memanfaatkan media sosial dan marketplace sebagai media untuk memasarkan produk-produknya. Bahkan peminatnya juga cukup banyak, terutama yang menggemari sepatu custom atau model sesuai permintaan pembeli. Soalnya kalau pesanan harus bikin dulu. Tapi menawi pasar mbetenan ini tidak terpengaruh. Pasar ya, kemarin COVID itu ya. Ini mulai alhamdulillah lah jalan ini. Jalan itu loh, mbak-mbak itu. Untuk itu, pemerintah provinsi juga mengaku optimis produk-produk kerajinan seperti di Magetan ini akan tetap eksis ke depannya. Karena produk yang dihasilkan berupa aneka olahan berbahan dasar kulit punya nilai khas sehingga akan sulit tergerus perubahan zaman. Aneka produk berbahan dasar kulit sapi dan dibuat secara handmade tampak terpajang di toko-toko sepanjang Jalan Sawo Magetan ini. Mulai dari sepatu, tas, dompet, hingga perlengkapan olahraga berbahan kulit. Tampak pula hasil kerajinan kombinasi teknik ekoprint dan kulit. Model dan kualitasnya tak kalah dengan produk-produk bermerek, bukan? Tertarik? Ayo segera saja kunjungi sentra kulit yang ada di Kabupaten Magetan, Provinsi Jawa Timur. Dari Magetan, Jawa Timur, Ani Hasanah, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.